Yo, halo cuy. Di video kali ini kita akan main game Ultraman Fighting Evolution 2 di HP Android, PS2, Aether SX, dan yang pastinya ukuran kecil. Langsung saja kita play. Aku jarang cuy main apa Ultraman Fighting Evolution 2, bahkan nggak pernah ya, baru pertama kali ini kayaknya cuy. Seperti apa sih cuy Ultraman Fighting Evolution 2 ini? Penasaran aku cuy. Apakah sama? Wow, bahan presto juga. Ada ceritanya dong. Ada ceritanya cuy. Tapi gak usah ditonton cuy. Wow. Wow, ini dia cuy, Ultraman Fighting Evolution 2. Tampilannya kayak gini cuy. GG cuy. Oke, coba versus langsung aja ya. Aku ingin lihat karakternya kayak gimana. Apakah banyak karakternya? Wah, sedikit ya. Karakternya menurutku sedikit cuy. Ultraman-nya cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Monsternya yang banyak malahan cuy. Ini ada Ultraman Zofi, Ultraman Hayata atau Ultraman Embah, Ultra Seven, Ultraman Taro, Ultraman Ace, Ultraman Leo, dan Ultraman Jack. Oke, aku akan coba pakai si Jack dulu aja. Oh, ini aja deh. Ini melawan Ultraman Embah. Kok matanya merah Ultraman Embahnya? Oke, kita bertarung di sini aja ya. Ultraman Embahnya kok matanya merah, cuy? Wow, loadingnya bagus, cuy. Beda sama Ultraman Fighting Evolution 3 ya. Tapi Ultraman Fighting Evolution 3, Ultraman-nya banyak. Gimana nih cara mainnya? Sama? Oh, sama rupanya. Keras banget ya speakernya. Ayo Ultraman Embah, akan kuhajar kau. Wah, diangkat sama Ultraman Embah. Dilempar. Tapi gak apa-apa Ultraman Embah. Oh, dia bisa ngulti dong. Waduh. Terus aku gimana cara ngultinya? Belum terbiasa aku cuy. Kok dia kuat banget sih? Kah, kalah ini cuy aku cuy. Fix ini cuy. Tuh. Dilempar kita cuy. Kalah ini si cuy tuh. Wih, Sperionnya gak kelihatan dong. Wah, menang sih Ultraman Embah cuy. Terlalu OP dia cuy, terlalu kuat Ultraman Embah. Oke, sekarang aku akan pakai Ultraman Jovi melawan Ultraman Jack. Random aja ya. 1-0 dong cuy. Oke, ini dia loadingnya bagus loh. Ini menurutku loadingnya bagus banget loh cuy. Aku nggak tahu cara ultinya gimana, nggak ada tutorialnya. Fight. Loh. Wah. Nge-frame guys. Game-nya ke-bug. Bentar cuy, bentar cuy. Waduh, game-nya ke-bug cuy. Ya ampun. Ish. Gak apa-apa. Loading lagi cuy. Agak ada sedikit kesalahan ya. Ya udah langsung saja kita akan main petualangan langsung aja ya cuy. Intinya ini keren sih cuy, Ultraman Fighting Evolution 2 cuy itu. Tampilannya ini yang aku suka cuy. Ada api-apinya cuy. Save dulu ya. Oke, kita main petualangan deh. Oke, di petualangan aku akan pakai Ultraman ini aja. Loh. Wow, pilihan otomatis. Wah, biru dong backgroundnya. Tuh, bagus cuy.
Oke. Semoga gak nge-lag lagi. Kok nge-lag apa? Nge-frame. Itu gamenya cuy, bukan HP-ku cuy. Woy. Fight. Kita main aman aja ya cuy. Kita main aman aja. Gak bisa ngulti. Cara ngultinya gimana? Gak bisa ngulti cuy. Kalian yang main Ultraman Fighting Evolution 2 tahu gak cuy cara ngultinya gimana cuy? Wow, jadi gangsing dia ya. Nah ini bisa nih kayaknya nih. Gak bisa. Gimana sih cara ngultinya? Gak bisa cuy. Wah aneh sih cuy. Aku gak tahu ada tutorialnya. Wah jadi gasing dia. Gak ada tutorialnya soalnya cuy. Coba cuy kalian komen cuy. Gimana cuy cara mengeluarkan ulti cuy. Tuh. Malah dia bisa ngeluarin ulti. Giliran kita gak bisa cuy. Curang banget cuy. Gimana woi cara ngeluarin ultinya woi. Wah agak paham aku cuy. Agak susah ini ngeluarin ultinya. Wah dikalahin dong kita. Kayaknya aku harus nonton video tutorial YouTube ya cuy. Biar tahu cara ngeluarin ultinya Ultraman itu gimana. Biasanya cuman O doang. Biasanya cuman O doang udah bisa keluar. O kanan biasanya udah bisa keluar cuy. Tapi ini gak bisa keluar. Gerakannya juga sedikit lambat sih cuy menurutku cuy. Terus musuhnya itu bisa ngisi energi, giliran kita kok gak bisa. Giliran kita gak bisa ngisi energi. Oke, sabar cuy. Aku lagi pencet-pencet cuy. Gimana cara ngeluarin ultinya cuy? Bingung aku cuy. Gak bisa cuy ngeluarin ulti cuy. Nembak aja juga gak bisa cuy. Wah aneh ini cuy. Ultraman Fighting Evolution 2 cuy. Buat kalian yang tahu cara ngeluarin ultinya langsung komen aja ya cuy. Gak bisa menang ini. Wah woy dibawa kemana itu woy. Wush. Wah patah-patah itu cuy kepalanya. Curang cuy. Dia bisa keluarin ulti kita gak bisa cuy. Apalah game ini. Terus gimana cara menangnya kalau gak bisa ngeluarin ulti gini nih. Tinggal kalahnya doang ini dia. Bentar aku save dulu. Mana ya caranya ya cuy? Oh cuman bisa gini doang. Oh gitu. Oh gitu cuy aku tahu cuy.
Oh gitu cuy caranya cuy, aku tahu cuy. Bentar, kita praktekin lagi. Oh gitu caranya. Cuo. Langsung kalah dia ya. Sudah tahu sekarang aku cuy caranya. Agak beda cuy, keluarin ultinya cuy. Tapi gak apa-apa. Next, lawan siapa lagi? Oh ini, oke kita lawan, santai. Fake ini ya cuy. Fake Ultraman Le S Killer ini ya cuy. Ini S Killer namanya. Kuat juga kau S Killer. Oh, kita hajar aja dia. Hajar aja cuy, gak ada apa-apanya dia cuy di hadapan kita cuy. Oh. Sini kau, maju kau S Killer. Dikit lagi, kalah dia. Oh, bisa ngehindar dia. Wah, bisa ngehindar cuy dia cuy, pintar ya. Ah, kena kau. Langsung cot jedor. Sakit tak, ah? Kita harus buat si ininya pusing dulu cuy. Bentar cuy, kita harus membuat dia pusing dulu cuy. Nah, kalau udah pusing gini, baru. Oke. Coba kuning. Ah. Wow, dipukul dong. Terus diapain? Wih, jadi dua Leo dan Astra. Keren. Wow, kekuatan kombinasi Leo dan Astra cuy, menang langsung. Wah, jadi kekuatannya kayak gitu ya. Keren, Ultraman Fighting Evolution 2. Aku ingin mode versus aja deh cuy. Ternyata ini King Joe. Aku mau mode versus aja. Pengen nyoba kekuatannya si Ultraman Embah cuy kayak gimana. Kayaknya ya sama aja sih cuy, Ultraman Embah. Ntar aku mau keluar dulu. Keluar dulu cuy. Versus CPU ya cuy. Aku mau nyoba kekuatannya dulu cuy. Ini matanya merah soalnya Ultraman Embahnya. Ini aja ya. Ultraman Jack versus Ultraman Embah tuh. Matanya sama-sama merah dong cuy. Mungkin ini versi jahat ya. Aku juga nggak tahu cuy ini versi jahat atau versi apa. Tuh, sama-sama merah dong. Oke, sekarang aku udah tahu ultinya Ultraman Embah. Tidak kau saja yang bisa menggunakan itu. Oh, ternyata itu Ultraman Jovi, bukan Ultraman Embah. Sorry, cuy. Aku kira ini Ultraman Embah, ternyata Ultraman Jovi, cuy. Sorry, cuy. Wah, dia langsung mau ulti ya. Tanpa basa-basi dia, cuy. Tanpa basa-basi dia cuy mau ngulti cuy. Kalau begitu aku juga tidak akan tanpa basa-basi. Gak kena. Wah, dia langsung lempar aku juga ya. Boleh juga kau. Wah, pintar dia cuy. Nice. Pusing dia. Ah, kena kau. Jurus ketiga. Wow, dia pakai tongkat. Dilempar tongkatnya. Waduh. Banyak juga cuy. Damage-nya ya. Damage yang ditimbulkan banyak juga rupanya. Bagus. Ah,
Ah, dikit lagi. Sini kau. Ah, kena kau ya. Ah, warna biru. Gua keluarin tongkat dong. Wah, tongkatnya dilempar langsung kalah dia, cuy. Menang. Ya udah cuy, gitu aja. Jangan lupa kalau subscribe, like video ini, share video ini ke teman-teman kalian biar channel ini makin berkembang tupanya. Ya udah, sekelah. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya, cuy. Dadah.